Saat berpijak, mengayunkan langkah, mencoba menuju sebuah arah, introspeksi diri dan mulai berbenah. Terkadang jatuh itu memang sakit, tapi harus ada semangat untuk bangkit, keluar dari semua pemikiran yang sempit. Hidup tak selalu semanis gula aren. Tak perlu memaksa untuk tampil keren, karena itu tak membuat jadi beken. Bersinergilah dengan etika yang menjadi kita lebih bijaksana untuk menghargai orang-orang di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, berjumpa kembali di EWS Channel, channel yang memberikan informasi berfaedah yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Ya sahabat, sebelum kita menyimak video ini lebih lanjut, ada baiknya kalian klik tanda subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang selalu berfaedah. Terima kasih. Samarinda, kota tercinta yang selalu berbenah dan selalu memunculkan tempat-tempat wisata alam yang indah untuk kita kunjungi. Kali ini di EWS Channel berkesempatan ngebolang lagi ke sebuah wisata alam. Spot yang dikunjungi kali ini adalah Bukit Aren di kawasan Gunung Lingai, Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur. Di sini, kita akan disuguhkan pemandangan perkampungan dan lekukan aliran Sungai Kang Mumus yang kita bisa pandang di puncak Bukit Aren. Bagi kalian yang pengen refreshing, hiking, atau sekedar bersuah foto, tempat ini juga menyediakan spot-spot foto yang instagramable. Di Bukit Aren ini pun disediakan tempat untuk camping ground. Jadi yang ingin berkemah bisa loh dengan ketentuan yang sudah diatur oleh pengelola tempat ini. Menuju ke Bukit Aren cukup mudah. Setelah masuk ke daerah Gunung Lingai dari arah Jalan DI Penjaitan atau Jalan PM Nur, ikuti saja jalan sampai ke RT 09, tepatnya di antara depan Gang Baru 1 dan 2, pas samping kanan jalan, dan ada plang nama wisata alam Bukit Aren. Di depan pintu masuk itu ada warung yang juga sebagai loket untuk kita memasuki bukit ini. Tarif masuknya sendiri untuk Senin sampai dengan Jumat 5.000 per orang, untuk Sabtu, Minggu dan weekend 10.000 per orang.
Perjalanan menuju puncak Bukit Aren sendiri cukup menantang ya sahabat. Di setiap pijakan tangga yang kita naiki, kita akan disuguhkan pelang-pelang tulisan yang seolah-olah memotivasi kita untuk terus berusaha sampai ke puncak. Pengelola tempat ini juga membuat rute perjalanan lebih landai, tidak terus-menerus menanjak, dan di setiap tanjakan ada tempat duduk untuk sejenak kita beristirahat atau meminum air agar kita tidak dehidrasi. Sampai puncak, akhirnya semua lelah tergantikan dengan suasana yang nyaman, sejuk, dan spot-spot foto yang keren. Setelah memasuki puncak Bukit Aren, sahabat, kita bisa memilih jalur ke kiri atau ke kanan yang masih berdekatan lokasinya. Jalur kiri menuju spot camping ground, jalur kanan menuju tanjakan terakhir yang puncaknya juga keren banget loh view-nya. Oh iya sahabat, jangan khawatir, di sini juga tersedia toilet yang kondisinya baik dan bersih. Menurut pengelola tempat ini, biasanya pengunjung ramai pada sore hari menjelang senja. Dan juga menurut pandangan saya, tempat ini cocok sekali untuk kegiatan camping. Selain fasilitasnya sudah mendukung, akses jalan menuju ke bawah tidak jauh dan mudah. Oh ya sahabat, tidak bosan-bosannya EWS Channel mengingatkan ada aturan di kalangan pecinta alam yang patut selalu kita ingat. Pertama, jangan mengambil sesuatu selain foto. Kedua, jangan meninggalkan sesuatu selain jejak. Ketiga, jangan membunuh sesuatu selain waktu. Dan sahabat, selalu jaga kebersihan dimanapun tempat wisata yang kita kunjungi ya. Oke sahabat, cukup sekian informasi yang saya berikan. Semoga apa yang ada di video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi ya di konten berfaedah selanjutnya. Salam baling-baling, buat suasana pemandangan jadi bikin pangling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.